Kebakaran hebat melanda puluhan rumah warga yang berada di Jalan Mendawai Ujung, Komplek Perumahan Sosial Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada hari Selasa, 12 September 2023 malam. Lokasi kebakaran yang merupakan komplek padat penduduk mengakibatkan api dengan cepat melalap puluhan rumah beserta isi yang ada di dalamnya. Bangunan rumah yang kebanyakan berbahan kayu membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan lainnya, hingga membuat warga panik berhamburan keluar rumah sambil berteriak jika terjadi kebakaran. Sebagian warga yang melihat kobaran api telah membesar langsung berusaha melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya, sambil menunggu bantuan dari petugas pemadam kebakaran kota setempat. Dari mana, Bang? Dari tetangga, 4 buah dari rumah saya, awal kejadian, awal api itu. Nah, jadi cuma api itu cepat membesar, dan kami tetangga tidak ada yang sempat menyelamatkan harta bendanya. Sedangkan saya sendiri beserta anak-anak cuman keluar badan. Ada korban jiwa nggak, Bang? Sementara belum dapat informasi yang pasti. Yang jelas ada tadi info ada petugas damkar yang katanya kena api lah. Di bawah rumah sakit. Anak-anak apa? Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh anggota BPBD Kota Palangkaraya, didapat sedikitnya ada 22 rumah dan 24 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Hal berbeda disampaikan oleh Camat Jekan Raya yang menyampaikan jika dari 3 RT yang terbakar, terdapat sekitar 50 kakak yang diperkirakan menjadi korban kebakaran. Nah, kebakaran ini menimpa ada 3 RT, RT 1, RT 2, RT 5. Ya, jadi yang paling parah itu di RT 2. Ini indikasi terhitung, kita masih melakukan penghitungan. Ada sekitar 50-an kakak. Jadi 50-an kakak mungkin besok kita bisa memastikan berapa jumlahnya. Tapi yang jelas kita hadir dari Dinsos, dari BPBD, ada Pak Lurah juga sudah menyediakan tempat yang untuk mungkin posko ya. Jadi rencananya kita ada menempatkan 5 titik kalau memang diperlukan. Tapi yang jelas kita sudah nanti fokuskan di depan masjid di Mendawai ini. Jadi, api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Damkar Pemerintah Kota Palangkaraya dan Damkar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dibantu damkar dari Dinas Kehutanan, Water Cannon Sabara Polda Kalteng dan juga Damkar Swakarsa warga setempat. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, Silva TV. Minta ambulan, ada korban. Ambulan. Ada korban.